Maju mah saya nguncek iki. Iki lemah apa to jan? Kayak ngene. Kepiye? Kepiye? Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada video kali ini aku lokalan dulu. Ini aku muat bata ekspos wong, karena untuk luar kota bener-bener sepi ya. Tak lebok ini mana? Ya. Orang rumahku ada kayak gini tuh, depan dekat rumah itu loh, sebelah rumah itu loh. Cuman udah enggak aku pakai. Asli Boyolali. Asli Boyolali coy. Tangga Bang, ini bias ini dia BTL. Apa tukang ala geret-geret kabel apa? BTL. Yo wis ngono BTL. Yeah. Tukang tarik kabel wifi Wong. Mbah iki iso tersesat nang kene. Maju apa mundur? Maju. Cek jalan dulu Wong. Yuk kayak ngene. Kepiye? Kepiye? Masuk. Mbok Wong. Heri. Antisipasi jalan dulu Wong. Karena kemarin di sini ini itu dua kali pengiriman. Itu dua kali amblas, yang mana kasihan kan untuk tenaganya. Karena langsirnya jauh, kemarin itu langsirnya pakai angkong karena untuk armada cuma sampai di sini. Jadi untuk muatanku yang aku bawa itu sekitar 9 tonan ya. Jadi aku bawa sekitar 5.000 bata, untuk berat itu sekitar ya ada sekitar 1,8 sampai 2 kilo. Jadi sekitar 10-an ton. Jadi yes, daripada nanti ambles lagi, jadi hati-hati. Lah yang blesek maju rene wae. Lah ya kuwi mbok. Lah tak sogoke jero kok. Apa nih?
Kok sih ban kumburi gen lalas anu sih? Ban kumburi gen radar ini. Oh iki lho, Dok. Saya jero, saya jero. Wes ngono wae. Heeh. Kok malah kaya kae. Iya. Saya jero. Oh, dhewe sama mbok. Sudah sampai tempat bongkar pas ambles wong. Maju mah saya nguncek iki. Iki lemah apa sih jane iki? Ada plat apa? Plat kandel kamu? Iki lho. Oh. Terus. Penak-penak. Iya. Oh iya nek maju mau bakange nang kene ya. Oh iya. Oh iya iya. Dukun kowe ya. Yo ora mung kene iki mau konferensi wong loro, jagongan wong loro penake piye. Eh, iki lho bataku iki lho. Nggih. Aku arep ngopi sik, gelasé gur telu. Gentenan. Raden ngopi, Dek ngopi menjret. Ngopi dulu. Halo. Ngopi le penak ngendi? Enak wis gedang ae. Iya. Ayo jalane nek kok lewat kok lara iki. Cek jalan dulu wong ini nanti aku baliknya lewat sini lagi. Aku lewat jalan kayak gini lah aku mikir tenanan. Dalam sekitar 30 cm ini ya. Apalagi kalau udah rute Kalimantan itu ya asik kayaknya. Tapi mode truknya harusnya
model hair. Kalau bervariasi lewat jalan lanjur ya repot. Jadi kalau lokalanku bawa bata itu kadang kirimnya ya seperti ini ke komplek perumahan baru untuk jalan-jalan baru. Gitu. Dah, mau hujan. Oke, jadi dari sedikit video dari saya, hiburan dari saya, hiburan komplit ya dari kemarin setelah pulang dari Bali. Cewek di rumah lokalan sih. Baru besok mau berangkat lagi ke Bali. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.